Assalamualaikum. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Aulia Budiani dari kelompok multimedia 11 IPS 3. Nah, kali ini kita sedang berada di wedangan yang ada di Lalung Karanganyar. Pada kepo ya? Yaudah, yuk langsung ikutin aku. Sekarang kita akan mewawancarai pemilik dari wedangan ini. Yaudah yuk langsung aja. Sebelumnya kami ingin mewawancarai Bapak seputar wedangan ini, Pak. Jadi, untuk wedangan ini sudah buka sejak kapan ya, Pak? Kalau yang si Lalung ini buka sekitar 3 bulan yang lalu, Pak. 3 bulan yang lalu? Oh, berarti sudah ya agak lama ya, Pak, lumayan. Ya. Kemudian untuk jam bukanya itu nanti jam berapa saja, Pak? Kalau yang pagi itu dari jam 8 sampai jam 3. Yang shift sore itu dari jam 4 sampai jam 10 lebih lah. Oh, berarti ada shift pagi dan shift sore. Malangnya. Oh, semalam sore ya. Terus yang terakhir gitu, Pak. Jadi kayak menu andalan atau menu yang paling laris yang biasa masyarakat beli itu apa, Pak? Nah, di sini itu nasi bungkusnya itu kan banyak macamnya itu, Pak. Nasi bungkus. Nah, nasi berarti lebih itu. Ke nasi bungkus sama gorengan-gorengan iya, itu, iya. Pak. Oh. Ya udah, Pak. Terima kasih untuk wawancaranya. Bapak mengambil waktunya sebentar. Jadi kami di sini mau wawancara. Jadi Pak, apakah rumah Bapak dekat dengan wedangan ini, Pak? Rumah saya itu dari Kalioso. Oke. Dari karo ke sini mau ambil terus ke Jumantono. Kemudian apakah Bapak juga sering makan di sini, Pak? Ya, sering. Mungkin seminggu sekali ke sini ya. Lalu alasan Bapak makan di sini tuh gimana sih, Pak? Lah perjalanan jauh luwe, lapar. Lapar. Iya. Nanti kalau mau muat masih nunggu lama, lebih baik makan dulu. Gimana, Pak? Terima kasih nggih, Pak. Wedangan Pojok Bambu, rajanya nasi bungkus.